Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, luncurkan Kampung Tangguh Nusantara Jabat Simanis Ancol yang bertempat di RW 8 Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Budi Herdi Susianto turun langsung meresmikan Kampung Tangguh tersebut. Di dalam Kampung Tangguh Jabat Simanis Ancol ini terdapat ruang isolasi mandiri untuk warga yang terpapar COVID-19. Selain itu terdapat lahan yang disulap menjadi kebun kangkung dan kolam ikan untuk mendukung program ketahanan pangan. Diharapkan dengan adanya Kampung Tangguh Jabat Simanis Ancol ini, masyarakat akan semakin mandiri dalam menghadapi COVID-19. Dengan Kampung Tangguh Jabat Simanis Ancol ini kita harapkan masyarakat akan semakin mandiri ya menghadapi COVID-19 ini, di mana dalam Kampung Tangguh ini sudah ada struktur-strukturnya, kemudian ada subsatgas-subsatgasnya, dan termasuk juga ada fasilitas-fasilitas yang mendukung Kampung Tangguh Nusantara, seperti adanya ruang isolasi mandiri, ada ketahanan pangan dan sebagainya yang memungkinkan masyarakat bisa bertahan, bisa hidup, ya kan, dengan apa yang menjadi dalam lingkungan dia sendiri. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV. Salam Tribrata. 1, 2, 3.